Bangsa yang hebat adalah bangsa yang bisa mengenang dan menghargai jasa pahlawannya. Dari sekian banyak pahlawan kemerdekaan di Indonesia, ada satu nama yang cukup populer yaitu Jenderal Sudirman, sang pencetus perang gerilya semasa penjajahan Jepang dan Belanda. Panglima Besar Jenderal Sudirman lahir di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah pada 24 Januari 1916. Beliau pernah menempuh pendidikan di Holland Inlandse School atau HIS, kemudian melanjutkan di Taman Siswa dan menjadi guru di HIS Muhammadiyah Cilacap. Meski demikian, karir militer Sudirman dimulai tahun 1943 saat bergabung menjadi anggota pembela tanah air PETA di Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman bergabung menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Saat menjadi TKR, Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran di Banyumas. Sementara itu, perang besar pertama yang dipimpin Sudirman adalah saat melawan tentara Inggris dan Nica Belanda pada tahun 1945 yang dikenal dengan Pertempuran Palagan Ambarawa dan berhasil dimenangkannya. Atas berbagai prestasinya, Sudirman dilantik menjadi jenderal oleh Presiden Soekarno. Dan seiring perkembangan TKR menjadi TNI, Sudirman kembali dilantik jadi Panglima Besar di Gedung Agung Yogyakarta pada tahun 1947. Pada masa agresi militer Belanda kedua, ketika masuknya tentara Belanda pada Desember 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan tegas akan melawan tentara Belanda sekuat tenaga. Sikap tegas ini kadang bertentangan dengan para tokoh bangsa Indonesia lainnya yang lebih memilih jalur diplomasi. Buktinya saat terjadinya serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Jenderal Sudirman memilih melawan dengan strategi perang gerilya dan bersatu dengan rakyat di pedesaan. Menurut Jenderal Sudirman, tanpa rakyat tidak akan bisa menumpas penjajah. Di tengah kondisi yang sedang sakit akibat penyakit tuberkulosis yang dideritanya, Jenderal Sudirman dan pengikutnya memilih meninggalkan rumahnya di Bintaran, Kota Yogyakarta. Perjalanan gerilya Jenderal Sudirman pun dimulai dari rumahnya di Bintaran Wetan, Kota Yogyakarta, menuju Kretek Bantul, kemudian ke Gunung Kidul, dilanjutkan ke Wonogiri, Jawa Tengah, hingga ke Pacitan dan Kediri, Jawa Timur. Sakit yang dideritanya selama gerilya membuat Jenderal Sudirman tak kuat berjalan dan harus ditandu oleh para pengikutnya. Meski demikian, semangat perjuangan menyampaikan strategi perang gerilya ternyata mampu menentukan hasil perlawanan hebat pada saat serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Kini jejak-jejak sejarah perang gerilya sang Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam rangka merintis, memperjuangkan, dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia bisa kita lihat di museum-museum yang ada di Yogyakarta, termasuk Museum Sasmitaloka yang merupakan bekas kediamannya di Bintaran Wetan, Yogyakarta. Lewat peninggalan sejarah inilah diharapkan bisa menjadi tauladan dan sikap nasionalisme generasi penerus, terlebih bagaimana Jenderal Sudirman yang mengobarkan semangat perjuangan dan pengorbanan jiwa raganya hanya demi tanah air tercinta. Beliau adalah seorang Muslim yang sangat dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan beliau selalu mengamalkan tiga. Yang pertama, beliau selalu menggantung wudhu. Ketika batal wudhu kembali, kemudian yang kedua, beliau selalu sholat tepat waktu, kemudian yang ketiga, beliau selalu berpikir dan selalu mengutamakan kepentingan negara, masyarakat di atas kepentingan, kalau saya sampaikan, dirinya sendiri. Karena apa? Beliau dalam kondisi sakit tidak pernah memikirkan sakitnya. Ya itulah semangat pantang menyerah inilah yang perlu kita contoh dan kita teladani. Dan beliau selalu berusaha, yang terakhir berserah diri sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, makanya beliau dengan keyakinan itu mampu mengalahkan Belanda yang punya persenjataan lebih modern, kemudian alat perlengkapan yang lebih modern ataupun sarana-prasarana seperti kendaraan, baik dikejar dari darat maupun udara. Tapi selama 7 bulan Pak Dirman tidak pernah tertangkap. Namun sang jenderal tetaplah manusia biasa.
Sang pejuang gerilya itu pun akhirnya tak mampu melawan penyakitnya. Beliau wafat di usia 34 tahun di tanggal 29 Januari 1950. Satu hal yang patut diteladani adalah pendiriannya yang teguh dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadi.